Di dalam kamar hati sepi ini, tiada penawar pengubah kedukaan ini. Hanya yang ku perlu. Alhamdulillah, hari ini kami sudah buat apa video? Video montaj untuk hari ini. Okay. Mungkin hari-hari yang datang kami akan sangat sibuk. Sisa-sisa cinta yang masih lagi berpaut. Okay, jangan lupa saksikan persembahan kami pada hari Sabtu ini. Tangan yang lemah menghayun puayan. Walaupun kau jauh, mampu menggoncang dunia. Di hujung semesta, sejarah. Kiranya masih ada cinta. Layalah kembali pada betul ya, macam gelandangan betul. Ramainya penyokong. Nama kumpulan Puspa Margosa. Sabar. Terdiri dari Anis Nurdini binti Noridan, Nur Aida Nazirah binti Ahmad Subri dan Muhammad Nazhan Safwan bin Muhammad Saad. Sedikit saja naratifnya. Kumpulan ini berhasrat mengangkat kisah perjuangan seorang wirawati negara yang jarang didendangkan. Pada perkisahan kali ini, sebuah penceritaan tentang pengorbanan beliau dalam menyumbangkan gelang hadiah perkahwinan seperti yang pasukan yang awal tadi. Demi membayar perjalanan Tunku Abdul Rahman ke London, beberapa babak pengorbanan Siti Rahmah mengisahkan peristiwa yang meruntum jiwa seterusnya mampu menginspirasikan semua wanita di luar sana. Baiklah tuan-tuan dan puan, dengan tajuk pengisahan Wanita Gelang Merdeka, Datuk Siti Rahmah Kasim dipersilakan Puspa Margosa. Ini belakang. Thank you.
wanita gelang merdeka. Buka wanita Mami Jarum. Pi Wirawati pejuang sejati. Terimalah Alkisah gelang merdeka. Apalah yang aku mimpikan tadi. Teringat pula zaman muda-muda dulu. Bonda? Bonda! Ya anakku sayang. Bonda sini. Lihat. Muka wanita ini sama seperti nenek. Oh, inilah nenek kamu. Nak bonda cerita pasal nenek? Nenek. Atau kenali sebagai Sita Makasim. Merupakan seorang wirawati kemerdekaan yang kenal. Kerana sanggup mendapat perjalanan Tunku Abdul Rahman ke London. Bagi rundingan kemerdekaan tanah dari Tedung. Dilahirkan pada 1926. Di Rembau, Negeri Sembilan. Siti Rahmah Kasim. Kisah wirawati yang jarang didendang. Pohon rumbia menjadi asas perjuangannya bermula ketika zaman penjajahan Jepun. Kisah ini timbul kerana pada waktu itu, beliau terpaksa berkampung di pohon rumbia untuk menjaga keselamatannya demi menjaga kesucian gadisnya walaupun itu bukan keinginannya. Kenapa aku mesti hidup di pohon rumbia? Sedangkan aku ada rumah. Aku menjadi pelarian di negara sendiri. Inikah kerajaan yang adil? Tiadakah kerajaan yang bertanggungjawab? Kenapa tanah Melayu mesti ditadbir oleh orang yang menjajah? Dan bukannya pada anak tempatan yang di sini darahnya tumpah. Kisah rumputnya berkisah pada komunis. Jadi kepada zaman yang dilakukan oleh komunis tipunya. Dalam satu peristiwa, seorang lelaki telah bersuara dengan lantang. Saudara, saudari, kalau Melayu bersatu, bukan sahaja komunis percaya untuk kita kalahkan. Malah, semua penjajah mampu kita halau dari tanah Melayu. Tidak sampai 2 jam, aku melihat tali parut komunis mengadu kepada komunis. Jasadnya ditangkap, diikat, ditelanjangkannya. Kemudian dikelar-kelar, darahnya memancut keluar. Tak menahan kesakitanku, dengar dia menjerit. Tembak, aku tak tahan disiksa sebegini. Sakit. Tapi ketika itu satu kampung hanya mampu untuk menangis. Tiada siapa yang berani untuk membantuku. Siapa nak
mata seakan buta, jasad seakan kaku lemah. Dan bertumpu ramai yang terkorban di kerana perbuatan mereka. Tetapi tidak, kekejaman ini aku harus hentikan. Berjuang demi agama, bangsa dan negara. Semangat juang Sri Rahma pada ketika itu amat memuncak. Selepas Cipun mengaku kalah, apabila kerajaan penubuhan Melayu Union. Walaupun ketika itu Siti Rahmah masih muda, tetapi semangat untuk menuntut kemerdekaan, menentang Melayu Union amat tinggi. Siti Rahmah telah mengambil keputusan untuk menjadi Melayu Rembau bagi menyek Melayu. Wahai semua orang kampung, sampai bila kita nak begini? Sampai bila kita nak merempat di tanah sendiri? Adakah kamu semua mahu diperbodoh-bodohkan oleh mereka? Adakah kita semua akan biarkan mereka merampas semua hak kita? Inikah keadilannya? Ayo orang kampung, ayo kita tentang Melayu Union! Merdeka, merdeka! Semangat juang untuk membara dalam perjuangan. Beliau pun sadar mendapat amaran dari British. Tetapi beliau mendapat tentangan dari bapanya sendiri. Memang jasadnya kelihatan seperti wanita muda, tetapi jiwanya berkocak untuk mendapatkan kemerdekaan demi tanah Melayu. Rahmah, tunggu sekejap. Kau hendak keluar ke mana, Rahmah? Rahmah nak keluar sekejap, Pak. Aku dengar dari orang kampung, kau habis-habisan menentang British. Hati-hati bila berbicara, nak. Kau itu perempuan. Mana mungkin bersuara lantang seperti lelaki, menjerit merdeka sana sini. Kalau kau kena tangkap, bapakmu ini juga yang susah, nak. Rahmah keluar dulu, Pak. Rahmah, aku tak habis lagi bicara. Ketir tidak goyahkan. Semangatnya kian berkobar-kobar. Si Rahmah kasih telah mengikat tali suci perkembangan dengan Muhammad bin Yunus, sentiasa menyokong perjuangannya. Malam bulan di pagar bintang masih indah jika dikenang. Dinda? Ya, Kanda? Kalau pungguk rindukan bulan, Dinda rindukan siapa? Kanda, Kanda, sudah tahu bertanya pula. Tentulah rindukan Kanda. Dinda, cantik gelang ini. Ini gelang hadiah pemberian ibu dan ayah untuk kita. Nah, Dinda, mari Kanda sarungkan. Jom kita pulang ke rumah
bermadu asmara. Ish Kandani. Walaupun telah berkahwin, Siti Rahma masih berjuang sama dengan kaum lelaki di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bagi membebaskan tanah Melayu dari penjajah. Pada tahun 1957, ketika mesyuarat keputusan diadakan di Dewan Hangtuah Bandar Hilir Melaka, beliau mengeluh. Wah, parti itu punya dana yang mencukupi turunan kemerdekaan. Salam sejahtera, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu yang saya tak ada duit, tuan-tuan. Kita tak cukup duit nak bawa rundingan kemerdekaan ke London. Saya minta maaf, tuan-tuan. Berkorban apa saja, harta Ambil. Gelang ini adalah hadiah dari ayah Patik untuk perkahwinan Patik. Tetapi menggunakannya untuk perjuangan negara adalah lebih bermakna. Yang berada di sini, sumbangkanlah apa sahaja yang ada. Berikanlah demi tanah air kita. Namun, tak semua memahami perjuanganku ini. Rahma, tunggu sekejap. Mana gelang? Apakah Rahma, Ma? Kenapa? Sakit, Ma. Kamu tidak mahu mendengar kata. Sakit, Ma. Merdeka takkan tercapai hanya berkata, tetapi cuba maju ke muka, melempar jauh jiwa hamba. Biarlah titisan darah ini menjadi bukti sebuah kemerdekaan. Maaf. Tiada pengorbanan yang hilang secara percuma. Di pengorbanannya, sinar kemerdekaan mula kelihatan. Pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, tercetuslah satu fenomena bersejarah bagi tanah Melayu dengan laungan keramat yang gema memenuhi segenap ruang. Merdeka! 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 Namun, pada 24 Mac 2017, nafasnya telah bersemadi bertemu dengan Ilahi. Siti Rahma, walaupun ketika di dunia namamu jarang didengar, tetapi langit sentiasa lapang terluang membisikkan doa kepadamu, duhai Siti Rahma. Wahai anakku dan ayuh
mampu menggoncang dunia, mencipta sejarah di era yang baru seperti pesanan Siti Rahmah. Kemerdekaan bukan suatu perkara yang boleh dijual beli. Pengorbanan rakyat yang menuntut kemerdekaan. Kalau tuan-tuan betul bersemangat, serikan di negara berkorbanlah. Sekian dari kami.